Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Kembali lagi kita membahas kesuksesan. Kita bahas lagi masalah kesuksesan. Kali ini saya mau memberikan 7 ciri-ciri orang sukses di masa depan. Jadi ternyata ada loh ciri-ciri orang sukses sebelum dia sukses. Jadi sebelum dia sukses, dia sedang berjuang. Ciri-cirinya itu udah kelihatan. Dan ini 7 ciri-ciri orang sukses di masa depan. Yang pertama, memiliki sifat gigih. Kalian tahu ya sifat gigih? Sifat gigi adalah sifat yang tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, pantang menyerah, terus maju sampai raih kesuksesan. Jadi orang sukses ini dia tuh memiliki sifat yang gigih, kokoh. Sekali maju, maju terus, pantang mundur sampai benar-benar mendapatkan kesuksesan. Jadi yang pertama itu adalah kegigihan dalam sifatnya. Yang kedua, dia itu memiliki rasa penasaran yang tinggi. Jadi orang sukses itu orangnya kepo. Kepo, tahu kepo ya? Dia itu orangnya kepo, penasaran. Jadi dia itu penasaran banyak hal. Serba penasaran, itu adalah ciri-ciri orang sukses. Dia tuh maunya tahu banyak hal. Apa yang belum dia tahu, harus dia tahu. Dia harus tahu banyak hal. Yang ketiga, memiliki hasrat yang tinggi dalam berjuang. Contoh, kalau dia sedang memperjuangkan bisnisnya, dia memiliki hasrat yang tinggi. Dia terus-terusan menjalankan bisnisnya sampai bisnisnya menjadi besar. Kalau dia mau jadi YouTuber, dia berjuang dengan gigi. Hasratnya tinggi dalam perjuangan. Dia berjuang terus sampai benar-benar jadi YouTuber besar. Dia hasratnya tinggi dalam hal berjuang mencapai kesuksesan yang dia ingin raih. Kalau dia ingin jadi TikToker sukses, dia harus rajin-rajin bikin video, rajin-rajin upload video yang menarik. Dia harus pertahankan, dia harus rajin supaya bisa sukses jadi TikTokers. Jadi dia tuh orangnya tuh memiliki hasrat yang tinggi dalam berjuang. Itu ciri-ciri orang yang sukses di masa depan. Yang keempat, berani memulai sesuatu. Jadi dia tuh berani untuk memulai sesuatu yang mungkin belum dia kuasai. Atau dia berani memulai sesuatu keluar dari zona nyaman. Contohnya, dia nih belum tahu cara berdagang mie ayam, tapi dia mau buka mie ayam. Dia memulai hal baru dari sesuatu yang tidak dia kuasai. Dia mau memulai hal baru. Dia berani memulai sesuatu dan dia yakin bahwasanya dia mampu dan dia bisa. Dia bisa, kamu bisa, Anda bisa. Anda harus yakin bahwasanya Anda punya talenta. Anda punya skill, punya kemampuan yang membuat Anda itu bisa. Yang kelima, orang yang berhati sukses atau orang yang sukses di masa depan, dia berani mengambil resiko. Apapun resiko atas keputusan dia, dia berani tanggung. Semua resikonya berani dia tanggung. Dan dia percaya dan dia yakin, semakin besar resiko yang ada, semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan. Kan kalau resikonya besar, pasti keuntungannya juga besar.
ada dua hal. Kalau dia gagal, dia menerima resiko besar. Kalau dia berhasil, dia menerima kesuksesan besar. Jadi orang sukses itu dia berani ambil resiko atas keputusan yang sudah dia putuskan. Kalau dia mengambil resiko besar, tentunya keuntungan atas kesuksesannya itu juga besar. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi kesuksesannya. Lalu yang keenam, bekerja dengan cerdas dan disiplin. Kamu tahu nggak, orang yang ciri-cirinya dia tuh akan sukses di masa depan, dia tuh kerjanya tuh disiplin loh. Dia rajin absen, rajin masuk, rajin ibadah, kerjanya tuh disiplin. Dan dia kerjanya tuh cerdas. Otaknya tuh main, otaknya tuh jalan. Otaknya tuh cerdas, dia tahu. Jadi dia tuh bekerja dengan cerdas dan disiplin, itu ada ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan. Selain dia itu disiplin dalam karakter kerja, dia juga cerdas dalam hal bekerja. Dia dapat menanggulangi sesuatu dalam hal kerja. Yang ketujuh, terus mengasah diri. Orang itu kalau mau sukses, dia itu pasti terus belajar. Dia mau terus belajar, belajar, dan belajar dari banyak hal. Dari banyak hal dia mau belajar. Dia belajar, 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 dan belajar untuk menajamkan diri. Dia asah kemampuan dia asah skill dia. Semakin dia dalami, semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Semakin tajam skill seseorang, semakin runcing kemampuan seseorang, semakin titis dia mencapai kesuksesannya, semakin cepat dia meneraih kesuksesannya. Percayalah, kalau Anda mau terus mengasah diri, mau terus belajar, 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 dan belajar, Anda akan semakin tajam, Anda akan semakin runcing. Dan bila mana sekali Anda menggunakan kemampuan Anda, des, langsung kena sasaran. Langsung dapatkan kesuksesan sekali kemampuan Anda digunakan. Karena apa? Anda selalu belajar, Anda selalu mengasah. Kemampuan Anda tidak pernah dipergunakan, tapi selalu Anda asah. Dan sekali digunakan, karena diasah terus menerus, semakin tajam sekali dan semakin runcing sekali. Sekali digunakan, deal, langsung kena sasaran. Langsung titis, langsung sukses. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik like dan subscribe video ini.